Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan ya guys. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini aku mau unboxing ya guys, unboxing tempat penyimpanan beras. Ini baru udah lama sih saya beli guys, tapi hari ini aku mau unboxing, mau beritahukan kepada kalian. Ya mungkin apa nih? Udah lama, mungkin beberapa bulan ya saya beli. Nah, jadi ini guys, ini tempatnya. Nah, seperti ini. Ini adalah, nah guys, ini namanya Tupperware Rice Smart ya rasanya kalau nggak salah namanya nih. Tupperware. Nah, ini tutupnya kan ada juga lihat. Tutupnya ini ada tulisannya Tupperware. Nih. Nah, kelihatan nggak tulisannya? Nah, Tupperware Rice untuk penyimpanan beras ya guys. Dan ini kapasitasnya 10 liter guys. Ini kapasitasnya 10 liter. Nah seperti ini. Coba kita buka ya guys. Nah jadi seperti ini. Kita lihat berasnya guys. Nah jadi berasnya seperti ini guys nanti. Nah. Dan ini guys bagus. Kalau misalkan berasnya yang ini yang lama. Misalkan kita ini beras baru ya masuk. Nah jadi beras yang lama ini yang habis duluan guys gitu. Jadi dia berasnya selalu baru terus. Nah, jadi enggak beras yang lama tuh pasti duluan enggak habisnya begitu, baru yang baru gitu. Nah, ini kapasitasnya tadi 10 liter, guys. Nah, seperti ini. Ini terus penggunaannya ini bisa dibuka, guys. Seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini, kita tarik ininya, guys. Nah. Baru ini keluar seperti ini. Nah. Kalau ditarik lagi, kita kopi keluar lagi seperti ini. Nah, seperti itu guys. Berasnya caranya seperti itu. Nah. Dan ini lumayan guys, rapat. Nah, rapat nih guys. Dan berasnya nggak bau. Bagus guys, dan ini dapat bonusnya, ini bonusnya guys, dulu saya beli dapat bonusnya seperti ini, nih bonusnya lumayan besar nih tuh guys. Nah bonus enak guys kalau punya ini guys, praktis dan berasnya aman rapi guys. Mati ya dulu. Oh ya guys, dan harganya ini terjangkau guys. Dulu saya belinya online. Ya pokoknya harganya tidak terlalu mahal guys. Sekitar di bawah 500-an kalau nggak salah ya dulu itu. Ini harganya guys. Biasanya kalau Tupperware ini terkenal larang. Ya nggak terlalu larang sih, terkenal kuatnya gitu. Ya kalau sudah merek seperti ini ya itulah. Sedang lah menurut saya, nggak terlalu mahal juga. Nah seperti itu guys, dan praktis guys. Oke guys, terima kasih ya sudah mau menonton video tutorial saya, semoga bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, di share, dan ditekan loncengnya ya guys. Oke guys, dan